Halo guys, kembali lagi di channel Agent Tekno. Nama saya Ronaldo dan kali ini saya akan membahas tentang dompet Seeker Wallet. Dompet ini aku beli di Tokopedia seharga 200 ribuan. Dan by the way, dompet ini udah aku pakai selama semingguan. Jadi kalau kalian lihat ini ada kayak beset-besetnya dikit atau goresan-goresan dikit, ya maklumi aja, udah saya pakai 1 minggu. Nah, nanti kalau kalian ingin beli dompet ini, aku kasih link di deskripsi di bawah. Kalian bisa beli sendiri. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita lihat lebih mendalam tentang dompet ini. Nah, sebelum kita buka, bagian luar dari dompet ini itu sangat simpel, warna hitam. Jadi kesannya itu enggak premium banget, biasa aja gitu. Warna hitam dari karton, gak ada branding Seekernya atau apapun, tapi ini adalah produk ori dari Seeker, jadi jangan salah paham. Oke, langsung kita buka aja kotaknya. Nah, di dalam ini langsung kita dapat produknya di dalam plastik, jadi gak ada pelindung apapun di kotaknya, ini cuma plastik. Oke, langsung kita buka dalamnya. Kita dapat karet strap dompet, lalu paracord, tali paracord, dan dompetnya sendiri. Dompet ini bahannya adalah premium efficient aluminium, susah banget ngomongnya. Ini adalah bahan dari pesawat, bahan bodi pesawat katanya. Dan bagian belakang dari dompet ini itu terbuat dari kulit imitasi. Dan kalian nanti kalau beli itu nggak harus warnanya ini, kalian bisa cek-cek lagi warnanya, itu ada yang warna silver seperti ini, warna hitam, atau warna abu-abu. Tapi saya seharusnya mau beli yang abu-abu, cuman pakai yang silver. Pertama-tama kita langsung aja lihat dari bahan dari body Seeker Wallet ini. Aku belum pakai sampai saya tes jatuh-jatuhan atau gimana. Jadi ini kalau dari goresannya selama 1 minggu itu kayak gini. Aku pakai selama 1 minggu, nggak tahu kelihatan atau enggak. Di sini itu ada dua seperti telah gini. Yang pertama yang besar untuk membuka kaleng dan satunya untuk masukin si karet ini. Lalu di bagian lubang ini kita bisa masukkan si paracord. Jadi kalau kalian menggantungkan, kalian tinggal masukin ini. Nah, ini tampilannya kalau kita pakai tali paracord. Di sini ada 12 baut kecil-kecil ini yang untuk memperkuat kulit ini, jadi slotnya nggak lepas-lepas. Lalu ini nih, di bagian yang aku suka itu di bagian sini. Jika kalian bisa lihat, ini tuh bagiannya lebih tinggi, si bagian ini lebih tinggi daripada yang sini. Jadi ini tujuannya itu untuk membuka dompet ini. Jadi ada bagian lebih tinggi biar jempol kalian itu bisa buka dompet ini. Nah, dompet ini kalau saya lihat di review itu bisa sampai 12 kartu. Cuma sekarang cuma punya 8. Oke, sorry. Jadi ini aku cuma punya 8 kartu. Ini aku coba masukin aja langsung 8 kartu. Yang aku nggak suka dari dompet ini itu tidak bisa sampai 12 kartu ya. Yang seperti mereka bilang bisa sampai 12 kartu, cuman kalau 8 kartu pun aja seperti ini. Benar saya. Jadi, nah, plate bagian atas ini lebih tinggi daripada bodinya yang seharusnya. Jadi kalau kita dorong sini, set, itu keluar dari jalurnya. Jadi menurutku aku anjurkan ini cuma diisi sampai 5 atau 6 kartu. Dan biasanya aku cuma isi sampai 5 kartu. Ini udah buka 5 kartu. Kalau kita masukin.
cukup sulit ya kalau masukin langsung semua ini, jadi biasanya satu-satu. Nah kalau 5 kartu ini sedikit pas, tapi nggak akan lepas kayaknya ini. Nah ini datar, nggak akan lepas-lepas dari dompetnya. Nah ini sudah diisi 5 kartu, cukup aman. Nah biasanya aku di belakang bagian yang seharusnya ini tempat untuk koin, ini bagian ini harusnya tempat untuk koin bagian kulit, itu saya kasih untuk kartu karena kartu aku kurang kalau cuma bawa 5 kartu. Nah kayak gini. Terus kita coba kasih uang. Nah, uang tunai. Nah, ini guys. Sangat sangat susah masuknya ternyata ya. Saya lebih suka desain dompet yang seperti ini. Pas tadi jatuh. Nah, seperti ini. Saya lebih suka dompet seperti ini. Jadi uangnya itu diklip di bagian klipnya, jadi nggak susah kayak gini. Ini kan soalnya karet, jadi kan pasti lebih anggapannya keset gitu, jadi nggak mudah untuk masuk uangnya ini. Dan kalian kalau mau ganti strapnya cukup mudah, ini aku contohin ini. Jadi kalian keluarin dulu dari yang lebih besar ini. Nah uang cukup erat, jadi butuh tenaga untuk keluarinya. Nah udah, lalu kalian pakai yang satunya, kita masukin gini. Nah, ini langsung masuk. Cukup gampang untuk gantinya. Jadi kalau misalnya yang satu rusak, kalian bisa pakai yang satunya, atau yang hitam atau yang oranye. Oke, langsung aja aku bandingin ketiga dompet ini. Yang pertama dari yang Seeker Wallet, lalu KWA-nya Rich Wallet, dan ini dompet yang aku nggak tahu mereknya apa, cuman makanya cuma tinggal ditarik ini. Overall menurutku nggak ada yang spesial ya. Setelah aku pakai 1 minggu, ya awalnya sih mungkin wah ini keren banget, ini pasti kalau aku pakai sehari-hari. Cuman dari ketiga ini aku paling suka yang ini sih, tetap yang model Rich Wallet ini, karena ukurannya pun lebih kecil, nggak makan tempat, terus ini uangnya, terus ini uangnya di clip, ada clip depan ini ya. Nah ini aku lebih suka karena kalau pakai karet ginian pasti lepas atau prasret lah. Aku lebih seneng ini karena lebih aman. Meskipun ini kalau masuk kantong ini nggak enak ini berarti, karena ada kayak lindungannya gini. Dan aku paling nggak suka itu dompet ini karena ini kartunya tidak satu kayak gini, jadi aku nggak rekomen sih kalau dompet ini. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa subscribe, bisa di like, dan nanti selanjutnya saya akan mereview barang-barang jajan lainnya yang keren-keren lah pastinya. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.